akan ibu pertanggungjawabkan di kantor polisi. Ke kantor polisi? Sinopsis sinetron buku harian seorang istri tanggal 30 April hari ini. Pada saat itu Nana dan Livia terlibat kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan pada mobil yang ada di depannya. Pihak berwenang saat itu melihat kejadian tersebut dan menghampiri Nana dan Livia. Pihak berwenang meminta Nana untuk datang ke kantor untuk menyelesaikan masalah tersebut. Penoval sendiri ngapain di sini? Saya pemilik mobil yang kecelakaan itu. Setiba di kantor pihak berwenang, Nana pun jelaskan kejadian yang saat itu dia alami. Sepertinya Nana terlihat cemas dan merasa akan berada dalam masalah. Namun tanpa diduga Panoval datang dan mengatakan bahwa dia adalah pemilik mobil yang terlibat kecelakaan dengan Nana saat itu. Apakah Panoval akan bisa bantu Nana untuk segera selesaikan masalahnya? Kita nantikan kelanjutannya malam ini. Panoval sendiri ngapain di sini? Saya pemilik mobil yang kecelakaan itu.